امين والصلاه والسلام على سيد المرسلين والاله واصحابه والبيته وذريته جمعين وبعد اللهم بك أسبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور <coughs> اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والبيته وذريته اجمعين يكبر ملكاً الله Semoga dalam perlindungan Allah, semoga kalbu kita dipenuhi dengan nama-nama Allah yang maha indah. Dan semoga kita menjadi hambanya yang ahsaha dahal jannah, yang menghafalnya, menghayatinya, memahaminya, bergantung kepada yang punya nama, dan masuk surga dengannya. Amin. Amin. <tuh> Bapak-Ibu yang bukan Allah, sebelumnya kita mengenal Allah, wujudnya, mengenal Allah uh, jalalnya, keperkasaannya, dan mengenal Allah jamalnya, ya? keindahannya. Nah, maka mengenal Allah keindahannya itu masuk ke dalam bab mengenal Asma'ul Husna. Inilah yang paling inti dari kajian kita ini, yang dulu pernah kita bahas sebenarnya waktu kajian hikam, tapi sudah lama kita hentikan, bahkan sebelum pandemi, karena Hikamnya belum beres-beres juga, akhirnya kita fokus di hikam. Ya, uh, tapi kerajaan ini sangat penting, sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan nama itulah kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Taala. Ada sebuah kaedah sebenarnya kalau diterjemahkan ya, sejauh mana engkau mengenal namanya, setinggi itulah dan sejauh itulah engkau. Menduduki posisi yang tinggi di sisinya, jadi ketinggian kita di sisi Allah itu tergantung nama yang kita kenal, lalu kita hafalkan, kita hayati, lalu kita bergantung kepadanya. Nah, ilustrasi sederhananya, kita menjadi orang penting bagi seseorang itu dicirikan dengan dia mengenal kita lebih kita pun mengenal dia lebih begitu juga dengan Allah subhanahu wa taala mengenalnya uh, dengan nama-namanya itu akan membuat kita mengenal uh, siapa yang punya nama uh, sebelumnya mari kita baca surah al-fatihah semoga Allah membuka mata hati kita mata pikiran kita uh, kolbu kita akal kita untuk menerima Ilmu-ilmu darinya. Al-Fatihah. Al Sebelumnya Bapak Ibu mungkin masih ingat ada satu hadis yang mengisahkan ah, dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari ya. Ada juga di sahih Muslim. Bahwa para sahabat Nabi di satu perang mereka kelelahan lalu beristirahat di suatu tempat ada semak belukarnya. Tiba-tiba Nabi mendapatkan satu pohon dan Nabi naruh senjatanya di ranting pohon lalu Nabi tertidur di bawahnya. Ketika Nabi tertidur, tiba-tiba ada seorang musuh sudah narok pedang di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi langsung terbangun, dan orang itu mengatakan siapa yang menjagamu dari pedangku? Kemudian Nabi menjawab Allah. Nah, Allah. Kalimat Allah pertama itu membuat dia bergetar. Lalu orang itu nanya lagi sampai tiga kali, dan yang ketiga langsung dia jatuh dan dan pedangnya juga jatuh. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu? apa membaca kalimat ini lalu membuat orang terjatuh membuat musuhnya uh, tumbang itu karena beliau tahu cara mengoperasikan nama-nama itu jadi nama-nama Allah ini ada cara mengamalkannya ada cara uh, membacanya dan Nabi saw kolbunya sudah dipenuhi dengan nama-nama Allah maka ketika nama itu di dikeluarkan satu di hadapan musuh langsung dapat menjadi senjata. Jadi nama-nama itu jika kita baca, kita hayati dan dia menjiwai, dia akan berfaedah menjadi senjata. Maka boleh saya sebut al asma Allah yakni aslihatul mukminin uh, al yani muqinin. Uh, nama-nama Allah itu adalah senjata orang-orang yang beriman yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, untuk mengenal dan merasakan nama-nama itu <coughs> Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan inna lillahi tis'ata tis Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Mi'ah illa wahidan. Seratus kurang satu. Ya. Man ahsaha dal khal jannah. siapa yang melakukan ihsa. Man ahsaha. Siapa yang melakukan ihsa. Maka dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Nah, ini paling penting juga nih Bapak Ibu. Sebelum masuk kepada mengenal asmaul husna. Ternyata ihsa. Kalau terjemahan yang ada di masyarakat kita, para asati secara umum, mengartikan siapa yang menghafalnya. Itu baru satu terjemahan. Ternyata ada lima makna dari kata ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa bukan hanya menghafalnya. Ada lima makna di situ. Eh, dan ini disebutkan oleh Maulana Imam Zarruq dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna Syarhi Asmail Husna. Apa kata beliau? Makna pertama dari Ihsa adalah menghafal. Nah ini yang kemudian diajarkan mungkin oleh teman-teman kita yang ada di ISQ ya dan dan sebenarnya ini majelis sudah ada jauh sebelum itu di Kuningan ya di beberapa wilayah di Jakarta ya bahkan di pelosok-pelosok yang ada di Jakarta bahkan Jawa, Sumatera, itu orang udah biasa baca ini. Dan itu ada sanatnya, ijazahnya, ada silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dulu uh, salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, saya ingat saya, Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, ya, itu ada di daerah, uh, saya lupa di Jakarta Selatan itu sebelum ke Jalan Tendean, kalau dari uh, jalur saya di Cibutat sini, ah, di situ ada Santren Al Khalidiah, apa Al Khalidin ya, sekarang anak beliau yang yang memimpin di sana, mereka biasa mewiridkan itu di eh, di setiap majelis-majelisnya, wirid asmaul husna berarti uh, ulama kita sudah biasa menjadikan ini sebagai wiridan, sebagai amalan rutin ya, ah, lalu makna pertamanya apa Hifz. menghafal, ah, menghafal ini ini kekuatannya orang awam. Jadi secara umum orang-orang awam taunya dihafalkan, dilagukan. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke wari wilayah ini, pasti dapat berkah. Pasti dapat berkah. Ya nanti di surga insya Allah masuk apa nanti di akhirat pasti masuk surga lah insya Allah. Jadi ketika Allah bedah di bagian otaknya lo ada nama Allahnya. Ketika dibedah dadanya lo ada asma Allah. Ya, maka nanti orang ini akan diselamatkan oleh Allah SWT karena berkah ada namanya di dalam kalbu orang ini dalilnya ada dalam hadis al-Bahhaki hadis Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan bahwa ada seseorang yang amal buruknya sepanjang mata memandang jika dilaporkan dalam sebuah bentuk tulisan eh, tapi kemudian Allah mengatakan bedahlah dadanya lihat isinya ternyata dalam dadanya ada nama Allah. Maka Allah kemudian timbang nama itu dengan semua kesalahannya. Nama itu lebih berat dari semua kesalahan-kesalahannya. Maka merugi orang yang nggak belajar asmaul husna, merugi orang yang nggak mengamalkan salah satu saja dari nama Allah yang asmaul husna. Itu makna pertama. Eh, Ih eh, sah. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang mengihsanya pasti masuk surga. Apa makna kedua? Wadzikru. Makna kedua adalah menyebut dan mengingatnya. Menyebutnya dan mengingatnya. Ini yang disebut zikir. Jadi zikir itu dua, Bapak Ibu. Ada zikir menyebut-nyebut, ada zikir mengingat. Selama beberapa tahun, sebagian besar Bapak Ibu sudah ikut dengan saya mengamalkan zikir nama Allah ya Allah ya Allah di kolbu. Ada yang sudah bisa sekian kali, sekian lama. Ada yang bisa setengah jam, ada yang satu jam. Ada yang dengan angka lima ribu, ada yang sebelas ribu. Itu cuma latihan. Ya, intinya bukan di angka itu. Intinya adalah pada kualitas kita berzikir. Bapak Ibu yang sudah mengamalkan itu jangan ditinggalkan harapan saya. Karena semakin banyak nama kita masukkan ke dalam kolbu sama dengan kita menabung nama Allah di dalam kolbu. Kalau Bapak Ibu mohon maaf menabung untuk hari tua, kenapa tidak menabung nama Allah untuk hari akhirat? Coba tabung nama Allah di kolbu, nanti ketika sakaratul maut kita akan keluarkan sebagian, ketika kita masuk alam barzah kita keluarkan sebagian, ketika dinanti nanti di padang mahsyar kita keluarkan semuanya, ketika berhadapan di padang mahsyar, di mizan, di hisab, Siratul Mustaqirat ya masuk surga itu akan lebih mudah insya Allah maka beruntunglah orang-orang yang kolbunya uh, menjadikan kolbunya sebagai tempat zikir ya. karena inti dari kolbu itu zikir maka dalam surah ar raat yang sering kita baca Alaihi Dikrillahit Taufanul qulub ketahuilah hanya dengan menyebut mengingat nama Allah kolbu menjadi tenang uh, jadi kalau yang pertama hanya menghafal ini nggak ada ketenangan di situ, hanya ada keasikan. Asing ngapal karena suaranya bagus. Tapi kalau yang kedua ini, Bapak-Ibu, di sinilah orang menemukan kedamaian.